Komika Mamat Al-Katiri resmi menikahi kekasihnya, Nafa Firah, pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Acara pernikahan yang penuh kebahagiaan ini berlangsung di Hotel Maleo Mamuju, dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat kedua mempelai. Acara dimulai dengan ijab kabul yang berlangsung khidmat pada pagi hari. Setelahnya, para tamu disuguhi resepsi yang penuh dengan keceriaan dan tawa pada siang hingga sore hari. Mamat Al-Katiri tampil memukau dengan mengenakan pakaian adat Bugis berwarna hijau yang dihiasi aksen emas. Sentuhan ini membuat penampilannya terlihat elegan dan mewah. Di atas pelaminan, Mamat tak henti-hentinya menebar senyum bahagia. Kebahagiaan tampak jelas di wajahnya, mencerminkan perasaan gembira atas momen bersejarah dalam hidupnya. Nafa Firah, sang pengantin wanita, juga tampil anggun dalam balutan busana tradisional yang mempesona. Keharmonisan dan kehangatan pasangan ini menjadi sorotan utama sepanjang acara. Keluarga dan sahabat yang hadir turut merasakan kebahagiaan pasangan ini. Ucapan selamat dan doa terbaik mengalir deras dari para tamu, menambah semarak suasana. Pernikahan Mamat Al-Katiri dan Nafa Firah tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga mempererat hubungan antara dua keluarga besar. Acara berlangsung lancar dan penuh kesan mendalam. Momen-momen indah selama acara pernikahan diabadikan oleh fotografer profesional, memastikan setiap detail berharga terekam dengan baik. Semua tamu yang hadir pulang dengan senyum di wajah, merasakan kebahagiaan yang sama dengan Mamat dan Nafa. Demikianlah, pernikahan yang berlangsung di Hotel Maleo Mamuju ini menjadi awal yang indah bagi perjalanan baru Mamat Al-Katiri dan Nafa Firah sebagai pasangan suami istri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.